Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kami mau berbagi cara menghapus data pinjaman online di aplikasi Maucash dan juga Indodana. Ya, bagi teman-teman sekalian yang pernah mengajukan pinjaman online di aplikasi Maucash, untuk aplikasinya yang ini, dan juga aplikasi Indodana, yang ini dia teman-teman. Ketika pinjaman teman-teman ditolak di kedua aplikasi tersebut, maka kami sarankan buat teman-teman sekalian untuk mengajukan permohonan penghapusan data-data pribadi atau data-data penting yang sebelumnya pernah teman-teman masukkan ke dalam aplikasi tersebut ketika mengajukan proses peminjaman. Untuk data-data penting tersebut antara lain data KTP kita, nomor HP, nomor rekening, dan data-data penting lainnya. Oke, jadi kita masuk ke tutorialnya ya. Jadi tutorialnya sangat gampang sekali. Di sini teman-teman tinggal masuk ke Play Store. Lalu kita cari aplikasinya, teman-teman bisa cari aplikasi Maucash ataupun aplikasi Indodana. Jadi untuk caranya mudah, teman-teman tinggal sesuaikan saja. Di sini bakalan kami contohkan ke aplikasi Maucash ya, sorry. Ini dia teman-teman. Oke, jadi kita tanpa menginstal ya, langsung saja kita masuk ke beri rating aplikasi ini. Jadi di sini kita berikan dulu aplikasinya rating. Tapi perlu diingat ya, untuk masalah rating di sini tidak ada paksaan, teman-teman bebas mau memberikan rating bintang 1 sampai 5 terserah ya. Jadi teman-teman tinggal ikutin yang ini. Kami sudah mempersiapkan sebuah kalimat yang bunyinya yang terhormat Bapak atau Ibu. Saya yang bernama titik-titik. Untuk titik-titik ini teman-teman isi nama teman-teman sekalian. Meminta tolong untuk menghapus data pribadi saya di aplikasi ini dikarenakan pinjaman saya tidak dapat diproses atau ditolak. Saya tunggu balasan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya kita posting teman-teman. Setelah diposting dia akan muncul di sini. Setelah itu tugas kita tinggal menunggu sampai nanti ada respon atau balasan dari pihak aplikasi. Biasanya mereka membalasnya itu satu harian dan pada intinya mereka bakalan menyetujui permohonan kita. Data-data pribadi kita bakalan dihapus seluruhnya di aplikasi Maucash ataupun Indodana. Oke, selamat mencoba.